Ini dia. Tumis sawi ijo baso ikannya ya. Nah, seperti ini. Ini akan kita coba makan ya. Nah, ini baso ikannya, telur suwirnya sama sawinya. Nah, ini seperti ini. Yuk. Makan ya. Mari makan. Mantap. Ajep. Setengah bawang bombay, cabe merah, bawang merah dan bawang putih. Kita angkat-angkat ya. Tujuh baso ikan ya. Tipis baso ikannya. Kemudian tambahkan 50 ml air. Satu sendok makan saus tiram ya. Setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk lagi, menyatukan rata. Pastikan tes rasa udah enak atau belum ya. Tambahkan setengah tomat. Kita kasih sawi hijau ya. Yang sudah dicuci bersih itu sekitar 4 bonggol ya. Kemudian diaduk-aduk ya sawi hijau dengan baso ikannya hingga tercampur rata dan juga layu. Sawi hijaunya lagi kita aduk ya. Kita membuat tumis sawi hijau baso ikan. Ini rasanya udah enak banget. Kita kasih suwiran telur ya. Suwiran telur itu terakhir aja. Pas udah dimatiin nih. Suwiran telur. Telur orak-arik lah atau telur suwir ya. Nah, ini tinggal kita plating dan kita rasakan. Oke, ini tumis sawi ijo baso ikannya sudah jadi ya. Ini tinggal kita plating. Kita lagi plating di piring. Jadi, nih dia tumis sawi ijo baso ikan dikasih orek telur ya. Enak banget, buatnya juga simple, sehat. Ini cuma ditumis-tumis bumbunya ya, enggak ribet. Kalau yang mau makan sayur tapi mau tetap yang instan yang praktis ya, ini dia buat tumis-tumisan seperti ini, enak banget ini.